What's up man, gue Arif, balik lagi di channel Arfing. Dan hari ini gue mau nunjukin ke kalian bagaimana sih asap dari oli samping CTX Rev 2T ketika mesin masih dingin. Nih, masih dingin banget, belum gue nyalain sama sekali teman-teman ya. Yaudah, gue nyalain dulu teman-teman. Itu asapnya teman-teman ya, lumayan kelihatan. Kelihatan gak? Lumayan ya. Untuk aromanya sih teman-teman, ini emang ada bau kopinya tuh ada, tapi tipis. Kalau masalah aroma mungkin karena ini ya, karena semakin kesini kan knalpot gua tuh kan makin banyak sisa-sisa minyak dari oli samping sebelumnya, jadi dia ikut nguap. Apalagi kalau udah panas ya, kecuali kalau gua habis pakai jalan jauh banget ya, buat pulang kampung tuh mungkin bersih lagi, jadi oli samping wangi, kelihatan wanginya, dan oli samping yang netral ya netral. Nah kalau ini wanginya tipis aja nih, kayaknya sih memang karena knalpot gua emang ya kotor lah, bisa dibilang begitu teman-teman. Cuma ada baunya tipis gitu, nggak wangi banget, nggak tipis aja. Jadi gitu teman-teman, ini penampakan ketika asapnya masih dingin ya. Coba gua geber dikit. Lumayan kelihatan ya teman-teman ya. Ini dia ada campuran esternya, terus dia ini kalau nggak salah sih semi sintetik, dan dia ini sudah jasu FD teman-teman, jasu FD, tapi asapnya masih segini tebal. Cuma nggak tahu nanti untuk ketika mesinnya panas kayak gimana ya. Ya udah, ini kita udahi dulu ya teman-teman ya. Dan ketika udah panas asapnya kurang lebih begitu kan, ketebalannya sih berkurang teman-teman, dan untuk aroma asapnya pun masih sama, gua rasa sama, tapi ketebalannya berkurang gitu teman-teman. Untuk suara mesin sih lumayan renyah ya, renyah. Kalau kita lihat kalau digeber gimana. Kalau digeber ketebalannya udah berkurang juga ya, nggak setebal ketika dia pas masih dingin teman-teman. Ya udah, jadi begitu teman-teman. Nih asap dari oli samping CTX Rev 2T kurang lebih begitu. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar dan kita diskusi kayak biasanya. Thanks for watching dan sampai jumpa di video gua selanjutnya.